yang masih sangat terbelakang jadi teman-teman di daerah-daerah terpencil atau kampusnya masih belum siap, mungkin masih jauh perjalanannya, paling-paling dia bisa bersaing di tingkat nasional. Tapi kalau yang alumni-nya pun juga mungkin masih belum siap, mungkin 2020 barangkali saya membuat dulu aja perkiraan kasar. Ya, lanjut yang sedang berkembang mungkin lebih baik ya, bisa berjuang di regional mudah-mudahan kalau ekonominya juga siap nanti dan kelembagaannya sehat juga di maintain, jadi harus disiapkan. Lanjut, nah kalau yang sudah seperti UGCS memang harus low class targetnya. Low class tidak hanya dengan bahasa Inggris, tidak cuma dengan punya kelas nasional, tidak hanya dengan datangin bahasa asing gitu, tapi mindsetnya sudah mindset internasional. Ya, otonominya harus dimaintain, jangan sampai lepas. Lembaganya sehat juga harus dimaintain. Lanjut. Nah, strateginya bagaimana? Kan ada tridharma. Mau tidak mau kan, pendidikan, penelitian, pengabdian. Ya, harus tidak. Ya, kalau untuk yang masih lemah sekali, teman-teman yang di daerah, barangkali ya, kalau pendidikannya harus meningkatkan mutu dan relevansi, risetnya baru pemberdayaan, pengembangannya juga baru taraf empowerment. Lanjut, yang developing mungkin sudah lebih baik ya, education-nya sudah internationalization, risetnya mulai mengarah pada mutu dan relevansi, sedangkan pengembangan juga demikian. Lanjut, nah yang sudah seperti ini, pendidikannya internasional, kelasnya juga risetnya internasional, mestinya pengembangannya juga bisa relevan dan berkualitas. Lanjut, sehingga sebetulnya ada opsi seperti ini. UI pilih yang mana? Pilih kanan atas atau yang lain? Semua sama. Ini bukan kasta, bukan tinggi rendah, bukan hebat mana, sama semua tergantung dari kemampuan kita, pilihan. Karena tidak mungkin kita menguasai semuanya. Ini Indonesia bagi tugas, orang tadi yang memang siap betul lokas atau yang memang murni pendidikan ambil di kiri atas atau yang memang ingin nasional saja, tapi silahkan ambil yang di bawah, kanan bawah. Jadi, in research or education, internasional, nasional. Ya, kalau yang internasional untuk pengakuan, recognition, sedangkan yang internasional lebih pada membuat masyarakat sejahtera. Ini opsi di mana sebetulnya malah bisa juga setiap prodi UI bisa milih prodi mana ambil lokas, prodi yang lain ambil yang itu juga bisa dibagi tugas, nggak harus seragam. Sehingga misi UI pun tidak satu semua. Karena kalau satu kelas susah itu kan, malah yang lain, ada FKM, ada FE, ada teknik, ada antropologi, arkeologi, ada filsafat. Kalau satu kelas semua, bahasanya bahasa surga, intak gitu kan. Baru ini, baru itu, pokoknya akhirnya turunkan apa, kita mesti ngapain. Ya, jadi isinya mungkin pilih. Kalian UI, pilih yang mana, silahkan. Ini opsi saja. Lanjut. Nah, ini fakta yang ada di lapangan, hasil telaah dari Bank Dunia yang terakhir 2011 yang kami terima. Kita bisa lihat beberapa persoalan-persoalan yang ada di pendidikan kita. Jadi ada yang namanya five disconnects in higher education. Ya, employees, kemudian companies sector users, institution, other institution, training providers, and early education. Jadi ini, jadi low capacity, poor information, dan weak incentive. Ya, tiga-tiga terjadi sekarang itu. Yang membuat kita ada problem. Ini semuanya, tidak cuma UI. Kita semangatnya seperti itu. Lanjut. Oke, kita bandingkan Indonesia dengan tetangga kita dalam hal teknologi cluster
dan income. Kita kan butuh income. Ya, kita butuh income. Kita, jadi angka partisipasi pendidikan tinggi per kapita. Ini sekarang teman-teman borong habis-habisan. Tapi hati-hati karena kalau hanya nambah jumlah tapi tidak bisa kemudian bekerja, maka yang nambah adalah pengangguran. So, kita harus betul-betul cermat dalam hal ini. Kita di sini posisinya Indonesia. Jadi masih rendah yang kemarin di bawah 2% kira-kira per kapita dibandingkan dengan yang lain. Tapi ini harus dicermati betul supaya tidak menimbulkan nanti masalah lain. Lanjut, enrollment terhadap produktivitas buruh tenaga kerja Indonesia di sini, ini gross enrollment ratio-nya, ini output per worker-nya. Ya, kita lihat yang tempat lain demikian efektif, Malaysia, Thailand belum, Filipina mungkin banyak yang enrollment tapi output yang tidak tinggi. Lanjut, share kerjaan education workers technologically and non-technologically innovative firms. Jadi mana yang kerja di bidang teknik, teknologi dan yang tidak non-teknik. Ya, Indonesia itu ada di sini mayoritas masih yang teknologi inovatif sebetulnya. Jadi sebetulnya not bad kalau dari sisi itu. Lanjut, paten kita seperti apa dibanding yang lain? Indonesia yang ini gimana garisnya? Mungkin sini kan tumpuk sini, bertumpuk sini, bawah sini. Ya, ya, kita harus terus lah paten. Tapi paten untuk apa? Untuk royalty. Nah, kalau paten ini tidak baik, mungkin kita harus lihat lagi. Lanjut, artikel. Ini yang sempat ramai kan, sampai ada SE mengenai satu harus publikasi. Indonesia, di sini. Kembali kita dari sini, masih di bawah. Tapi menaikannya tidak kemudian dengan SE, tapi dengan insentif riset yang tinggi. Kemudian publikasinya menjadi tumbuh. Ya. Jadi effort, bukan dari aturan. Lanjut, licensing, lisensi teknologi juga, ya, ini Indonesia masih di bawah sini, masih tempat lain seperti itu. Lanjut, R&D expenditure, kita kan low, memang uang kita kan riset kecil sekali, 0,01% GDP, ya kan, Indonesia betul, di sini kita Cina sekian, Korea, Singapura, Malaysia besar, makanya publikasi banyak. Kita sedikit gini, kalau publikasi di pasar nanti banyak yang bodong, banyak yang pura-pura. Lanjut, korelasi antara pendidikan tinggi, riset dan developmentnya dengan scientific and technical journal, ya. Jadi ini kegiatan R&D ini, perguruan tinggi, ini adalah publikasi. Ya, Indonesia ada di sini maksudnya. Dalam sini ini ya. Masih kecil. Lanjut, korelasi antara R&D di kampus dengan paten, saya kira juga ini Indonesia di sini. Ini ya, ini India. Kita lihat Hong Kong, Finland. Finland, menarik. Lanjut, proporsi dari penduduk dewasa yang mempunyai kualifikasi pendidikan tinggi, kita ada sekitar hampir 10%. Filipina tinggi sekali, Mongolia, Vietnam, Thailand, Kamboja. Lanjut, enrollment di pendidikan tinggi, komplisinya, penyelesaiannya per kapita. Jadi ya, komplisian enrollment di pendidikan tinggi terhadap kapita kita di sini masih rendah. Lanjut,
Tertiary class and honor ratio and number of journal articles masih rendah kan Indonesia ini, enrollment rate tinggi ini sekian rasionya, apa jurnalnya seperti ini. Cina melebihi dari enrollment. Lanjut ini share atau porsi dari lulusan pendidikan tinggi di bidang science and engineering kita itu 27%.